Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel aku ya teman-teman ya. Di depan aku kali ini ya ada tanaman lidah mertua ya teman-teman ya. Di sini di video aku kali ini aku mau ngasih tahu manfaat dari tanaman lidah mertua ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe dulu ya teman-teman ya, biar tahu ntar ada video aku selanjutnya ya. Oke teman-teman, langsung aja ya, apa manfaat dari lidah mertua ini ya. Oke, tanaman lidah mertua atau tanaman yang dikenal dengan nama Latin Sansevieria ini merupakan tumbuhan tropis dari Afrika ya teman-teman, yang sangat mudah sekali untuk tumbuh. Ternyata di balik tampilannya yang rupawan, lidah mertua memiliki banyak manfaat ya teman-teman, yang belum diketahui banyak orang. Apa manfaatnya itu? Salah satunya itu adalah bisa menyerap polusi udara ya teman-teman. Pada umumnya tanaman hijau memang bisa dimanfaatkan untuk menyerap CO2 yang ada di dalam ruangan. CO2 tersebut memang sangat dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis. Kemudian tanaman tersebut akan memproduksi oksigen. Itulah alasan mengapa kamu merasa kesejukan ketika berteduh di bawah pohon di siang hari yang terik ya teman-teman. Dan selain itu masih banyak juga yang manfaat dari lidah mertua itu ya teman-teman ya. Selain cantik dan apa, bisa ditaruh di dalam rumah atau di ruangan rumah ya. Ini sangat apa, bermanfaat banget ya teman-teman ya, biar udaranya mas apa segar ya. Dan lidah mertua aku ini aku kasih pupuk juga ya teman-teman ya, jangan sering di apa disiram juga. Oke, teman-teman, cukup sekian ya video dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Aku tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.